continues to keep them and be that person. Selamat sore, saudara. Selamat datang di ibadah First Presbyterian Church of Redlands, Indonesian Language Worship Service. Saudara, ini adalah minggu kedua di bulan Juli, dan marilah saudara kita bersuka cita, karena ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Oleh karena itulah, mari bersukaria di dalam Tuhan. Marilah kita beribadah, oleh sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan hanya bagi Dia sajalah Allah Bapa surgawi seluruh kemuliaannya sampai selama-lamanya. Tema pada sore hari ini adalah The Hidden Message, firman yang disembunyikan. Apakah artinya, saudara? Mari nanti kita ikuti khotbah dengan teliti. Saudara, mari mempersiapkan diri menghadap kehadirat Tuhan. Marilah kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih kemurahan yang Tuhan senantiasa limpahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam tuntunan Roh Kudus, Engkau menghantarkan kami di rumah-Mu ini, Tuhan, untuk beribadah. Terimalah ibadah kami dengan sesungguhnya, dengan yang hati yang setulus-tulusnya, Tuhan, kami menghadap di Kau. Kiranya Tuhan kasih-Mu senantiasa membanjir di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mempunyai hidup yang penuh arti, hidup yang memuliakan nama-Mu. Puji syukur Bapa, dipermuliakan nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya, Allah Bapa kami di surga, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita memulaikan puji-pujian kita sore hari ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan mari kita memuji Tuhan dengan pujian pertama, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kuat.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang berikut. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku melayani-Mu, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidup. Kita semua tetap berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu.
kasihan-Mu Bapa. Satukan hati kita, kita akan masuk di dalam panggilan ibadah pada sore hari ini. Allah Sang Penabur, kami inilah benih-benih tuaiannya. Firman Allah penuh kasih anugerah bagi umat yang diperkenannya. Dalam pertolongan Roh Kudus, kami tumbuh menjadi mulia. Roh Kudus, Sang Penuntun, Pemelihara dan Penumbuh yang ajaib. Kami datang menyembah Allah yang anugerahnya indah, serta mulia karya firman-Nya. Terpujilah Tuhan di dalam Kristus Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Kita sambut pujian pembukaan dari NKB 1, bait 1, 2, dan 3. Hallelujah, amin.
Saudara silakan duduk. Marilah bersama-sama kita berdoa dan bersama-sama setelah itu ada kesempatan kita akan berdoa pribadi dalam bentuk silent prayer. Mari, ya. Mari silakan, siapa ini jangan ragu-ragu ikut sama Golda. You have a special class sana. Ya. Mari kita mulai. Allah Bapa Surgawi, kami datang untuk bersembah sujud bagi Dikau saja. Mohon pimpin jalan hidup kami Tuhan sebagai umat yang Dikau perkenankan. Allah Maha Mulia, penuh kasih, pemelihara yang agung. Hidup kami seringkali berada di dalam kegelapan oleh sebab pancingan kemewahan dalam gemerlap dunia. Kami mencari kebenaran dan kepuasan pribadi yang mengarahkan kami justru pada kehancuran dan kematian. Oh Tuhan, tanamkan kami ke dalam tanah gerejamu yang esa, sehingga kami dapat tumbuh dengan penuh kemuliaan bagi Dikau. Sang Pencipta, janganlah tinggalkan kami Tuhan, kasihanilah kami untuk selalu di dalam genggaman kasih Kristus Yesus, dan oleh pertolongan Roh Kudus, beroleh sukacita surgawi di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang telah mendengar dan menerima firman kebenaran serta Injil keselamatan, barang siapa yang percaya dan memilih Kristus Yesus sebagai satu-satunya jalan kehidupannya, mereka telah dimeteraikan oleh Roh Kudus dan hidup di dalam janji Allah, maka damai sejahtera Tuhan menjadi milik saudara. Amin. Hormat bagi Sang Bapa dan bagi Anak-Nya dan Roh Kudus yang sejak mulanya ada, sekarang dan selamanya akan tetap. Amin. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita nyanyikan pujian persiapan dari NKB 119 bait 1, 2, dan 3. Firman kehidupan.
Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Mazmur 45 ayat 11 sampai 18. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah tuanmu. Sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam, pakaiannya berpakankan emas. Dengan pakaian bersulam, berwarna-warna ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Inilah firman Allah. Saudara, kita akan melanjutkan dengan pembacaan yang kedua, yaitu diambil dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30, kita akan membaca dengan silih berganti. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berat berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu. Demikianlah firman Allah, saudara. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah yang mulia ini tinggal kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, mari mengawali pembahasan khotbah, mari kita berdoa agar kita dapat dimengertikan firman Allah yang mulia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang pengasih, anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima sore ini dapat tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah bagi kesaksian dan kemuliaan namamu. Di dalam nama Kristus Yesus, kiranya dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami. Ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa sesungguhnya dinyatakan di dalam Lukas 7 ayat 22, pasal 4 ayat 18, begitu juga di Matius pasal 11 ayat 5. Orang miskin mendapatkan kabar baik atau firman, yaitu harta surgawi. Sedangkan di pembukaan pembacaan tadi doa Yesus bahwa firman-Nya disembunyikan bagi orang-orang yang tidak diperkenankannya. Nah, saudara, Yesus hanya memberikan
kepada mereka yang sungguh rindu kepada Dia atas firman-Nya. Inilah yang harus kita hati-hati, saudara. Sebab sampai hari ini, banyak orang yang rajin ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak pernah ada perhatian yang serius. Sehabis gereja, apapun saja yang dipercakapkan, sehingga bisa terjadi banyak keonaran ataupun saling menyakiti hati. Ini sebagai satu contoh bahwa orang tidak menghargai firman-Nya. Maka selanjutnya Yesus akan menyembunyikan firman-Nya terhadap orang-orang yang demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru kita baca sangat jelas sebagai ajakan Kristus beroleh ketenangan dan kelegaan. Namun ayat ini sebetulnya diawali oleh suruhan Yohanes kepada muridnya untuk bertanya kepada Yesus di ayat ketiga. Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus serta-merta menjawab di ayat 5 tentang perbuatannya dari kasih Allah kepada umat. Di sisi Yohanes Pembaptis jelas pengharapan disandarkan kepada Yesus, yaitu Sang Mesias yang dijanjikan. Dan dialah firman itu yang sekarang telah menjadi manusia dan berada di tengah-tengah umatnya. Tetapi apabila ini orangnya, Yesus ini, mengapa ada kata-kata daripadanya, soal-soal penghukuman baginya dan segala macam sesuatunya. Pertanyaannya, bahkan ia bakal mati. Inikah yang kemudian menjadi teka-teki bagi Yohanes. Sebaliknya Yesus justru mempertanyakan generasi macam apakah ini, bahwa tidak adanya sukacita, ucapan syukur, tidak mengerti pula berkabung, ayat 16-17, generasi yang tidak berperasaan dan umat yang berlaku sebagai anak manja yang tidak pernah puas, namun protes melulu, dan ini pula yang disinyalir sebagai generasi yang tidak pernah bahagia, tidak tahu mengucapkan syukur dan cuma mengertinya menggerutu. Generasi yang mudah lupa atas sejarah bagaimana jatuhnya manusia dan bagaimana Allah mengirim nabi-nabinya untuk memulihkan kembali harkat dan martabat hidup manusia yang terus disangkali oleh umat sampai pada hari kedatangan Yesus pada saat itu. Umat mudah lupa. Sehingga demikianlah adanya, saudara, mereka tidak tahu lagi untuk apa Yesus Sang Mesias itu datang, bahkan kok harus mati di kayu salib. Saudara jemaat yang dikasihi Kristus, pasal ini benar-benar syarat dengan teguran dan kecaman Yesus. Walaupun umat sudah melihat dan menikmati pekerjaan besar, bahkan keajaiban Allah dan fakta-faktanya di hadapan mereka sendiri, tetapi pertobatan umat itu justru sangat tipis karena hati mereka begitu bebal. Saudara, Yesus mengajar umatnya serta murid-muridnya dengan tidak kenal jemu, serta menengadah ke langit dan berdoa. Yang adalah suatu substansi penting sebagai ucapan syukur kepada Allah yang harus diawali pada usia muda sekalipun menjadi akar iman. Bahwa seharusnya lah kita hidup sebagai umat Kristus yang tidak kenal lelah, bergantung terus-menerus kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Ayat 28, panggilan Yesus kepada umatnya, bagi yang letih lesu dan berbeban berat, Yesus akan memberikan kelegaan baginya. Apakah arti kata-kata ini? Pertama, bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menahan serta menghalang-halangi saudara untuk datang kepada Yesus. Marilah kepadaku. Sebagai panggilan mutlak Yesus kepada masing-masing individu, apalagi kita cari-cari dan menyembah siapa-siapa lagi. Mengapa ada banyak orang yang lari ke sana kemari, sekedar pilih stylenya untuk datang kepada Yesus? Mengapa hingga hari ini pun ada orang yang berusaha mencari pembawa firman atau speaker yang bisa
pandai membuat lucu-lucuan. Mengapa itu demikian terjadi? Bukankah engkau datang ke gereja untuk menyembah Yesus Sang Mesias tersebut? Ikatan hubungan iman dan hati nurani pribadi kepada Kristus Yesus itu menjadi jauh apabila yang dicari ke dalam gereja itu selain atau bukan dia saja. Saudara, sebagai umat yang dikasih, marilah jangan pilih-pilih lagi cara, sarana atau apapun untuk datang kepada Yesus. Namun segeralah dengan tidak kenal lelah hidup di dalam penyerahan diri bagi Kristus serta setia di dalam tubuhnya yang esa, yaitu gereja Tuhan di dunia ini. Saudara, yang kedua di ayat 28b, datanglah kepada Yesus di dalam letih kelesuanmu, dan Kristus itu paham sekali untuk merasakan tendensi umat yang kepayahan dari tubuh fisik yang lemah maupun spiritnya yang lemah. Tiap-tiap kita sebagai umat yang sudah terkontaminasi oleh berbagai penyakit kejiwaan hingga penatlah tubuh dan jiwa kita. Maka bila kita masing-masing melihat diri sendiri, mudah ditemukan bahwa infeksi jiwa diri itu sehingga mengakibatkan gagalnya mempunyai ikatan spiritual yang sehat dan bersih kepada Yesus. Pikirkan saudara, di samping engkau membentuk ikatan spiritual kepada Yesus, bagaimana ikatan spiritualmu kepada sesamamu? Pikirkan. Jangan-jangan kalimat dan perkataanmu yang seolah-olah menasihati temanmu menjadikan mereka malah undur daripada Kristus. Dan setelah itu engkau berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Pikirkan. Hal yang demikian tidak akan diterima baktimu. Saudara, ingatlah. Karena tanpa disadari anak-anak Tuhan hidup di dalam kemunafikan. Ingatlah. Jadi, apa itu? Janganlah berbuat munafik seperti yang demikian. Di satu sisi, engkau berkata manis di dalam doamu yang panjang lebar itu, tapi di sisi lain, engkau begitu kutketus dan membuli teman sesamamu. Padahal katanya engkau bermaksud baik untuk menasihati, tapi engkau tidak tahu caranya, sehingga justru menyakiti hatimu. Ingat. Badan yang penat selalu cenderung mencari kelegaan. Badan yang penat selalu cenderung mencari kelepasan. Maka jebakan yang menjerumuskan umat akan menjadi jerat yang sangat mudah menjatuhkan tanpa disadari dengan jelas. Kristus Yesus mengundang kita untuk mendapat kelegaan serta pemulihan energi yang sehat dan bersih, baik tubuh maupun jiwa masing-masing, yang menjadi sangat vital bagi kelanjutan hidup sehari-hari. Kesegaran hidup baru ini hanya dapat saudara dapatkan dan nikmati pertama-tama atas sadar kalau diri penat dan lesu, serta hampa jiwa, dan selanjutnya membawa saudara untuk menerawang ke dalam awan-awan lamunan yang tidak kunjung nyata di dalam mencari penghentian. Arti yang ketiga, saudara, datanglah yang penat kepada Yesus, bahwa Kristus berjanji memberikan saudara dan saya kelegaan bagi yang penat. Maka inilah jawaban bagi generasi zaman sekarang yang rindu jawaban, rindu solusi, serta rumus untuk hidup sukses. Sekali lagi, sebab yang penat dan letih lesu pasti tidak bisa bergerak untuk mencapai kenyamanan. Apa saja yang dikerjakan, apalagi di dalam keadaan penat jiwa. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika hidup ini begitu sulit, disodori dengan ledakan bahkan kekecewaan yang bisa mencabut masa depan saudara, di saat iman yang terasa begitu hampa, banyak masalah tidak terjawab, maka benarlah di dalam Kristus satu-satunya jalan mendapatkan kelegaan. Ayat 29 dikatakan, tidak berhenti sampai kelegaan saja. Namun lebih detail, Yesus berfirman,
untuk memikul salib yang dipasangkannya. Belajar daripadanya yang lemah lembut, rendah hati, maka jiwamu mendapat ketenangan, termasuk di dalamnya, yaitu pandai menahan diri. Saudara, inilah yang dikatakan perjalanan hidup, the long journey of life, yaitu belajar sebagai murid yang tak henti-hentinya kepada guru yang begitu mengasihi muridnya, bahkan bersedia sampai mati sekalipun, Kristus Yesus Sang Mesias. Kita dapat mempercayakan diri dari sekarang sampai seterusnya, bahkan selama-lamanya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Tahukah saudara bahwa Yesus selalu bersedia setiap waktu, setiap saat, setiap zaman, mengundang mereka yang bingung, membuka tangan mereka yang pusing, lesu, dan penat. Sebab itu mari datanglah senantiasa kepada Tuhan yang penuh kasih, sumber terang, yaitu Kristus Sang Mesias, Juru Selamat kita satu-satunya. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Pernyataan yang tegas Kristus Yesus memberikan satu kelegaan di dalam jalan hidup kami, hati, tubuh, dan jiwa kami, serta fisikal kami. Tuhan, tolonglah di dalam kemurahan Roh Kudus untuk kami senantiasa mengadah kepada salib-Mu, ya Yesus. Untuk kami senantiasa mengadah kepada Dikau, terang kebenaran itu. Kami bersyukur Tuhan bagi-Mu saja dari sekarang sampai selama-lamanya, Allah Bapa di surga. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan iman rasuli kita. Kita akan bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat. Adakah hal-hal tertentu yang akan didoakan? Angkat tangan. Dada, sehat. Ya, yang ulang tahun, dada. Hah? Siapa? Christine. Kapan? Kapan? Oh, oke. Okay. Happy birthday. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih kemurahan-Mu di dalam perjalanan umat Dikau senantiasa beserta dengan anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Christine yang berulang tahun, kiranya damai sejahtera Kristus Yesus boleh membanjiri hidupnya. Dan Tuhan, berkati apa yang dipikirkan serta diidam-idamkannya boleh tercapai. Terima kasih Tuhan atas penyertaannya, berikanlah dia pengharapan di dalam Dikau saja. Tuhan, kami serahkan seluruh perjalanan umat ke dalam Dikau yang bekerja, yang beristirahat, ataupun yang di dalam proses kesembuhan dari penyakit, kiranya Yesus sendiri mau menopang dan menyembuhkan. Tuhan, kami serahkan gereja-Mu Tuhan, saat ini justru di sanctuary sedang dilakukan renovations, kiranya Engkau sendiri menyertai sehingga semuanya boleh terjadi dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan pelayanan ini di dalam Dikau. Baik saudara-saudara yang beribadah in person maupun yang streaming, biarlah anugerah-Mu
menjadi nyata di dalam kehidupan iman dan keseharian saudara-saudara ini. Di atas segala-galanya Tuhan, biarlah namamu saja dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur atas Kristus Yesus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Doa Bapa kami. Saudara, mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita menyambut happy birthday untuk Christine. Happy birthday. Tuhan memberkati. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kepada Bapa di surga. Bagi jemaat yang streaming, dapat mengirimkan persembahan Anda ke PO Box Gereja atau via webpage yang tertera di bawah layar ini. Persembahan akan diiringi dengan instrumen oleh Saudara Cakra. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami mengucap syukur terima kasih kepada-Mu Bapa, karena Engkau begitu menyayangi kami. Engkau selalu Tuhan memberikan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami sebagai rasa syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk segala pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dan ajarlah kami semua Tuhan, agar kami dapat memberi yang baik untuk-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita tetap berdiri. Pujian pengutusan dari NKB 127, bait 1, 2, dan 3. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia.
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ibadah ini baru saja selesai, tapi diingatkan ulang bahwa tugas pelayanan dan kesaksianmu baru saja akan dimulai begitu engkau meninggalkan pintu depan. Saudara, tetaplah teguh di dalam menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Katakanlah kepada siapa orang kau temui, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Sang Mesias bagimu pribadi, sehingga engkau berada di dalam satu misi Allah Bapa di dalam menyelamatkan umatnya. Saudara, marilah kita pulang dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me Thy great salvation, so rich and free. Terima kasih. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Silakan duduk saat teduh dan ikutilah poslut.